Seorang perempuan muda tertangkap basah mencuri susu di sebuah swalayan di Gresik, Jawa Timur. Aksi wanita spesialis pencuri susu ini terbongkar saat karyawan penjaga melihat rekaman kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas aksi wanita muda ini tengah mencuri susu di sebuah toko swalayan. Pelaku memasukkan susu kaleng ke tas berwarna kuning. Usai mencuri, pelaku terlihat bingung karena ada salah satu karyawan yang melakukan pengecekan. Ya, akhirnya ia pun keluar meninggalkan toko. Pelaku tak kuasa menahan tangis usai ditangkap dan dibawa ke lokasi untuk memperagakan aksinya dalam mencuri. Ia mengaku terpaksa mencuri susu karena harus menghidupi anaknya yang masih kecil dan membayar utang suaminya. Akibat perbuatan tersebut, perempuan berinisial EZ ini dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Oh, langsung. Oh, enggak, khusus pencarian, mau lepas.